DPR RI telah menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja salah satunya mengatur soal pengusaha yang memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja penyandang disabilitas. Hal tersebut tertuang pada pasal 67 ayat 1. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh pemerintah, terlebih di tengah situasi perekonomian yang dilanda ketidakpastian. Berbagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi program dan kebijakan yang mempercepat pemulihan perekonomian setelah pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir di masa pandemi COVID-19 telah bertransformasi menjadi fondasi kuat, membawa Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan goncangan perekonomian saat pandemi COVID-19. Aspek positif hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipertahankan oleh pemerintah, terlebih situasi perekonomian yang dilanda ketidakpastian. Berbagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi program dan kebijakan yang mempercepat pemulihan perekonomian pasca COVID-19.